to be like, well, you will never stop searching. The first, second, or whatever, you took husbands away from family. You never learn, don't you? You took my brother away from me. My dad, it's me, and you're a whore. Sikap orang tua seperti itu tidak bisa dibenarkan. Kebetulan juga saya juga sudah menelpon yang bersangkutan, kemudian ya silakan kalau ada apa-apa juga saya diatur pertemuan dan sebagainya. Kami sedang mengatur waktu dan kebetulan juga teman dari anak saya juga. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi contoh bagi para orang tua untuk bisa sewenang-wenang. Orang tua juga harus berani rendah hati, berani dikritik, berani jujur untuk menghadapi berbagai situasi yang ada. Dan kalau anak sampai mula-mula pengagumnya tiba-tiba kecewa, ya orang tua tidak usah harus emosi. Justru harus berani berterima kasih kepada anak, tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu.